Tiga orang kawanan pelaku pencuri spesialis rumah kosong ditangkap polisi di sebuah hotel di Kabupaten Bangka. Polisi juga turut mengamankan sejumlah barang bukti. Tim Kelambit Satreskrim Polres Bangka menggerebek tiga orang kawanan pelaku pencurian spesialis bobor rumah kosong di sebuah hotel di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan dua ponsel dan tiga komputer jinjing yang diduga hasil curian, serta obeng dan linggis yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Dalam sepekan terakhir, ketiga pelaku membobol rumah di kawasan Kenangan Sungai Liat membawa kabur perhiasan emas senilai 20 juta rupiah. Ketiga pelaku diketahui merupakan residivis kasus yang sama. Kosong ya? Itu jam-jam berapa, Bu? Setengah. Kami keluar jam 10, setengah 1 nyampe rumah. Siapa nama, Mas? Tanto. Siang gitu ya? Iya. Tahunya pas balik. Pas pulang, ini lampu itu padam, ini padam, jadi nyala semua. Seminggu lalu mereka beraksi di seputaran kota Sungai Liat dengan barang bukti satu unit mobil, tiga laptop, kemudian ada emas perhiasan, kemudian uang tunai, serta handphone. Atas perbuatannya, ketiga pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Bangka dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Muhammad Maulana, iNews melaporkan.